Upin, kita kena selamatkan rambut kau sebelum ia hilang. Jom. Mari. Macam mana nak buat ni? Salah lagi. Biarlah tak ada rambut. Ipin, cepatlah lukis. Sabarlah. Lukislah betul-betul. Yelah-yelah. Kali ini betul-betul. Saya suka sikit. Biar aku lukis. Rambut kau dah kembali. Susahnya. Macam mana habiskan cerita ni? Apa ni? Animasi terakhir? Menarik juga. Dan cerita ni. Nak dengar? Duduk. Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Nanti.
Malam ni akan keluar episod pertama. Huh? Cerita robot you dan I. Wah, macam menarik je. Tapi, mana korang tahu cerita ni? Sebab cerita orang yang tu. Tak. Adalah. Mana boleh bagi tahu? Alah. Musim seterusnya, ada banyak lagi cerita-cerita kita orang yang menarik. Betul. Saksikan Upin Ipin setiap hari. Sebab apa? Sebab kita orang luar biasa. Assalamualaikum. Ustaz dah sampai. Ha, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ha? Semua sihat? Sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Ha, Ustaz nak tanya. Bila solat, semua orang kena menghadap ke satu arah. Betul? Kita kena hadap arah kiblat. Masya Allah, ya. Pandai, Ipin. Kiblat ialah penunjuk arah ke mana kita solat. Pentingnya menghadap kiblat ketika solat adalah kerana ia salah satu syarat sah solat. Faham? Faham, Ustaz. Tapi, macam mana nak tahu arah kiblat? Nanti Ustaz terangkan. Sekarang kita baca dulu suratul Baqarah. Ia menceritakan pasal pertukaran arah kiblat. Tukaran kiblat? Ya. Sekarang dengar baik-baik Ustaz baca. Kamu semak. Kawan-kawan, jom semak dan dengar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Tak apa. Nanti kita baca sekali lagi. Ayat ni menceritakan perihal kaum Yahudi Madinah yang sangat gembira kerana umat Islam solat menghadap ke arah kiblat mereka, iaitu Baitul Muqaddis. Jadi mereka anggap agama mereka adalah benar dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala kerana umat Islam meniru arah ibadat mereka, iaitu menghadap ke Baitul Muqaddis. Hah? Kaum Yahudi itu Islam ke? Tidak. Mereka bukan Islam. Ustaz. Hah?
Siapa suruh ikut kiblat diorang? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Baitul Muqaddis sebagai kiblat. Tujuannya untuk memujuk hati dan menarik kaum Yahudi memeluk Islam. Tapi lain pula yang jadi. Kaum Yahudi menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpaling dari ajakan Rasulullah. Mereka tetap berada pada kesesatan. Mereka mengejek-ngejek Nabi dan memperlekehkannya. Mereka berkata, Muhammad menidakkan agama kita tetapi berkiblat kepada kiblat kita. Takkan Nabi kita diam je? Ustaz, siapa suruh ikut kiblat diorang? Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Baitul Muqaddis sebagai kiblat. Tujuannya untuk memujuk hati dan menarik kaum Yahudi memeluk Islam. Tapi lain pula yang jadi. Kaum Yahudi menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpaling dari ajakan Rasulullah. Mereka tetap berada pada kesesatan. Mereka mengejek-ngejek Nabi dan memperlekehkannya. Mereka berkata, Muhammad menidakkan agama kita tetapi berkiblat kepada kiblat kita. Takkan Nabi kita diam je? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bersabar dan banyakkan doa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 142 dan 143 dari suratul Baqarah yang ustaz baca tadi. Yang bermaksud akan ada pertanyaan-pertanyaan sebegini, maka jawablah. Yang timur dan barat kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jangan sibuk. Cepat habiskan kerja tu. Pinjam. Alah, bolehlah. Kita orang nak main game Ultra Mary Boy. Nak selamatkan Nyawa Sentara. Bolehlah ke? Bagi je lah, Ros. Suka sangat kau menyakat dia orang. Cepatlah, Kak. Nah. Boleh main? Yeay! Terima kasih. Sayang, Kak. Padam ke? Enam,
kakak. Ha, baru betul. Bagus. Jom sambung main. Main? Tengok jam tu dah pukul berapa? Dah lewat kan? Hello, baru pukul 10. Kita orang tak ngantuk lagi. Ha, tu dah menguap. Pergi tidur. Yelah. Selamat malam, Maka. Selamat malam. Level unlock. Ipin, Ipin, bangun. Mari kita main. Korang. Selamat pagi, Itu Pin Ipin ke? Apa hal ni? Lain macam je. Kenapa ni? Mata korang macam... Panda? Yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak tidur. Korang main apa? Kita orang dah habis main Atrome Reboot. Semua orang jahat kita orang dah kalahkan. Akhirnya kita menang. Ketua dia yang paling susah tu korang dah kalahkan. Biar betul. Iya. Senang je kita orang kalahkan. Dua tiga kuih lepas, Upin Ipin sangat hebat! Bombless! Bombless! Ajarlah! Macam mana nak kalahkan orang jahat tu? Aku dah lama main, tak menang-menang. Tak hebatlah kau! Diamlah! Nantilah, Karang. Haiya, sudah tidur. Mengantuk sangat ni. Biarlah dia penat. Selamat pagi, murid-murid. Cikgu datang! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Jangan duduk dulu.
Kenapa? Keluarkan kerja sekolah. Letak atas meja. Cikgu nak periksa. Bagus, Mimi. Apa sal kosong je? Dua, tiga, kura-kura. Saya lupa ada kerja. Berdiri. Jangan duduk. Alah. Bagus. Devi pun. Mana ni? Tak ada pula. Buku saya tertinggal, cikgu. Terus berdiri. Ish. Kesian. Nasib baik aku bawa. Buku masakan, Ros? Tolong, tak tidur punya pasal. Hah? Kenapa tak tidur? Wah, ini tak bagus. Nak main game, boleh. Tapi disiplinkan diri. Jangan sampai tak tidur, nanti sakit. Murid-murid perlukan tidur dan rehat yang cukup. Ingat tu ya. Baik, cikgu. Nak tinggal bersih-bersih tau. Tata, balik dulu. Tata. Kamu ngapain nanya lagu sama dia? Emang dia paham banget lagu? Maaf, Bu. Tari gak bisa ngomong seperti itu ke Mas Satria. Kamu pasti bisa. Ingat ya, saya bisa membantu kamu menjadi seorang penyanyi. Tapi saya juga bisa membuat karir kamu hancur. Anda suruh saya mengerti. Mbak, anak mbak itu manja ulah mbak sendiri. Dan dia itu sakit mentalnya. Tolong ya, jaga kata-kata Anda. Sudah anak saya menikah sama anak Anda yang sakit. Hei Mas, utang apa? Aku ditagih listriknya begini, gak mungkin aku minjam uang ke kamu ya. Salah orang sampean. Yuri, lo denger ya, dia kagak mungkin salah. Gue tau bener dia siapa. Nih, warga di sini tuh ngutang sama dia tuh, sama bosnya dia. Dia juga tuh nawarin sama gue, tapi gue ogah. Ngapain gue ngutang? Lu mau ngelak? Ini ada bukti nih. Ada bukti penagihan lu. Nih, lihat nih. Mas kalau terus-terusan kayak gini, saya bisa laporin Mas ke polisi. Denger ya. Gue juga bisa laporin lu ke polisi. Karena lu kalau ditagih kabur-kaburan, kalau lu gak mau dikejar, bayar utang lu. Udah diam lu semua. Lu beneran lu punya utang sama dia? Bener, utangnya 15 juta. Utang pinjaman online. Bohong, itu bisa nomor tua, bohong. Jangan dengerin. Masih bilang bohong. Jelas-jelas lu datang ke kantor, melas-melas, mau pinjem duit. Lu masih bilang bohong, kurang ajar lu. Yuni, lu bilang sama gue apa? Bilangnya keturunan bangsawan, kaya raya, tajir melintir, banyak pulau. Masa lu 15 juta aja lu pinjem online? Yun, lu ngapa sih harus pinjem duit kayak gitu? Emangnya buat apa? Enggak, Mas Ganteng. Ibu calon mertua, enggak. Enggak kayak begitu. Ini semua tuh salah paham. Tunggu aja, Bu, yo. Yuni selesaiin dulu. Bentar. Mas Yuni, ngapain sih? Pakai datang ke sini segala. Kayak suasana kacau aja.
Terus gantung aku sama ibu calon mertua aku marah-marah. Maluin aja. Tapi mbak. Tapi. Ayo, aku tahu. Yuni, bener-bener dah lu ya. Gua mah sekarang yakin dah lu. Selama ini lu tuh pura-pura kaya untuk dapetin anak gue nih, si Panji yang ganteng. Ah, untung gua kagak kena. Gua paling gak demen nih dibohongin kayak begini ya. Ready? Best as well. Oh!